Yang di atas 1 juta nggak di sini, Pak. Ya terus di mana? Jadi kebijakan-kebijakan tentang refund ini Bang John Beaver banyak peranan di situ. Yang pada akhirnya ya mohon maaf juga dia sempat nangis, Bro. Aslinya nanti kita ceritain kronologisnya. Ya, soalnya begini. Dengan semangatnya teman-teman Kicaumania, dengan beberapa event Piala Presiden Cup ini tergelar, ini kan memang sudah tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita bantah, ini adalah lebarannya Kicaumania. Betul, betul, betul. Ditunggu-tunggu dari seluruh penjuru Nusantara. Bahkan teman-teman Asia Tenggara yang punya hobi burung ini menjadi barometer. Indonesia, ya. Indonesia, Indonesia. Benar. Ada yang hadir. Dan karena permintaan mereka juga banyak yang hadir dari Singapura kemarin, Malaysia. Ada yang hadir. Dan terus, ini kita ke fokus pembicaraan kita intinya mulai, Bro. Hari Minggu kemarin, persiapan lu Bang, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau bahkan sebelum lu pasang gantang segala macem, lu udah ini dong, ya, prepare banget. Prepare. Kru apa segala macem, hadiah. Jadi gini, ya biar sekedar informasi juga, mulai dari 8-6 itu gua nilik, sama sekali nggak ada keterlibatan apa-apa. Oh iya 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 kan? Iya, iya, iya. Nah, pas 4 lapangan. Iya iya iya. Ya memang intinya memenuhi janji, untuk ini terselenggara gitu. Iya. Karena memang waktu itu udah gojang ganjingnya udah parah kan. Iya, karena ya teman-teman juga nggak sabar, kegelisahan yang tadi lu bilang itu udah nggak sabar. Ini jadi nggak, jadi nggak. Jadi di sisi lain yang tadi gue bilang, gue juga baru hadir di bagian dari kepanitiaan dianggap itu yang pas ketika 4 lapangan fix 4 lapangan rubah brosur yang tiket 100 juta hilang, nggak ada kan, nggak ada. Nah terus ya gua bukan militan bahasanya, kalau di gua nih ya, bahasa gua bukan militan, tapi gua ketika dikasih job atau beban kerja, gua total, gua mau acara ini sukses. Dalam otak gua cuma itu aja. Nah, mau militan gimana, orang baru brosur terakhir, iya. Ya kan? Iya, tapi iya, iya. Gua orangnya total. Total sebatas profesional aja ya. Profesional di situ gitu. Ya, gua nanya gimana ya. Lu bukan cuci tangan kan? Mana ada cuci tangan, kayak ada airnya ini. Lu total di situ lah. Total gua. Nah, itu. Tapi nggak militan. Nggak militan. Ya. Karena militansi itu kan dengan berjalannya waktu, ya, proses, Bro. Gua baru berapa. Lalu juga kaget, lu gak ada di situ Bang. Iya. Kan gitu. Cuma begini Bang, ketika itu akhirnya jadi di Ibu Perta, gak jadi Senayan. Ini antusiasnya terbagi dua. Satu antusias yang betul-betul ingin turun lomba dengan label Presiden Cup. Satu lagi antusias yang mau refund. Ya. Karena jauh-jauh hari Pak Boy sudah menginformasikan bahwa ada satu pedok yang refund tiket. Dan gue ada di posisi mana? Gue selama ini nonton, Bro. Gue melihat, tetap bergaul dengan teman-teman penggemar lomba lah. Kalau gue semangatnya saat itu, gue mau datang Jumat itu. Gue mau datang. Karena gue megang tiket nggak banyak. Sekitar 4.800.000 Weh, refund tiket, cuan gue Bro bagi dua dong, sama yang punya tiket. Udah dililan nih. Dengan catatan di sini, kurang ajarnya John Beaver ada tuh. Di video dulu kan, di share tuh di Facebook kan, di grup-grup WhatsApp. Tiket yang 1 juta dikasih, yang di atas itu nanti, wah. Gue bilang nih chaos nih. Ya kan. Gue mau menyalahkan siapa di sini kan. Dalam arti kata di satu sisi yang membuat statement awal Pak Boynya.
di satu sisi untuk informasi selanjutnya diteruskan John Bipe. Ya, jadi gini, kita bawa duit. Gua real nggak pernah tahu berapa duit yang dibawa. Gua ngawal bikin tertib. Oh ya ya ya. Iya dong. Stok duitnya lu nggak tahu? Nggak tahu. Admin. Ada kan? Ya. Nah. Oke, berangkat. Set. Kebijakannya 1 juta ke bawah. Wah, ribut tuh. Gua 2 juta, gua 3 juta gitu kan. Wah, waduh kata gua. Udah. Ternyata yang 1 juta ke bawah beres, duit masih ada. Lah kan instruksinya habisin tuh duit. Kan gitu. Oke. Setelah komunikasi sama yang lain, terus penasaran kan beberapa orang, video banyak lah itu, Lik, yeah. Paham lah. Telepon Babe, gua izin di loudspeaker nih, anak-anak pada mau ada telepon gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, keluar lagi kebijakan, pokoknya duit harus habis. Nah, gua punya inisiatif, oke ya, 1 juta ke bawah, 2 juta ke bawah, oh, iya, masih iya, ada iya. 3 juta ke bawah, 4 juta ke bawah, habis tuh duit. Lama bagaimana? Ya kan? Nah, ya kalau karena pemikiran kita anggap kalau orang datang refund 600.000 1 juta ke bawah jauh-jauh kemari itu udah butuh banget. Ya. Pemikirannya di situ. Iya, 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 iya. Ya kan? Nah, ya kalau ada yang datang bawa mau refund 7 juta, 8 juta. Lebih banyak orang yang enggak kebagian. Iya. Nah, itu kebijakan yang dijalankan. Gua ngawal ya alhamdulillah beres lah gitu. Cuma maksud gue gini ya, Bang. Ini kan pada akhirnya heboh ke refund tiket dulu ya. Ini kan hitung-hitungannya panitia tahu berapa sih uangnya harus disiapkan. Itu menurut gua enggak profesional banget. Itu ada semua datanya. Jadi gini, pagi kita janji jam 10, ya kan? Nah, ngambil uang cash. Selebihnya itu dari pagi, gua sebagai saksi mata ada di situ dari pagi hari Jumat, ya kan? Dua orang itu bawa data berlembar-lembar. Lu transfer via ATM. Iya. Dua orang tuh. Admin pagi sampai menjelang Jumat itu transfer uang kas dibawa, cuma ingin memenuhi janji yang sudah dikeluarkan statement. Walaupun pada hari itu dirubah lagi, Sabtu Minggu nggak ada refund, iya. Kan karena fokus di lomba biar lebih enak lah melayani kicauannya dari seluruh Indonesia. Bentar, gue potong. Itu kan bahkan Pak Boy statement pertama, bahkan untuk hari Minggunya juga tetap dibuka untuk refund tiket pedok. Statement pertama betul. Kenapa dirubah yang kemarin Sabtu Minggu akhirnya nggak ada? Itu bentar, hanya alasan untuk biar lomba lebih rapi atau duitnya nggak ada ini? Kenyataannya, Lik, tanya teman-teman yang hadir pada hari Minggu, itu ada yang refund. Aslinya. Gue nyesel banget gue gak dateng. Ya kita pilih lah, maksudnya yang benar-benar emang alasannya pas banget, yeah. Gitu. Ya maaf kata, pada waktu hari itu aja gue saksinya itu 10 juta dibayar. Karena memang alasannya pas atau... Ya kita terima lah gitu kan, dengan hati ke hati gitu. Enggak, maksud gue gini Bang, kenapa sih nggak antisipasi? Oke, tadi hari Jumat tuh bilang ada uang cash, ada yang tugasnya transferin. Data yang sisa itu kan lu harus bisa sesuaikan data yang harus kita keluarkan. Misalnya kita butuh, oh ini ada 50 juta lagi lah tiketnya masih berkeliaran mau refund gitu kan. Kenapa nggak bawa duit lebih misalkan, atau dikurangi juga jangan terlalu jauh, mungkin ada yang gak refund hari itu janji. Kenapa saat itu sampai chaos banget seolah-olah? Ya kalau masalah besaran duit yang ada, gue sama sekali gak ngerti gue. Dan pendataan, kalau data sih komplit, tapi memang kita ketika itu kurang orang. Kita ngerjain buat lomba aja, itu jam 3 pagi. Gini, sorry gue potong lagi alasan lu ini.
Lu cuci tangan sini masalahnya, gua. Ya kan? Cuci tangan sini masalahnya ini. Mau cuci tangan kayak cuci muka kayak. Terus begini, lalu dah. Bagaimana mungkin, ya kan, event yang sudah sering digelar. Betul. Apakah alasan-alasan lu ini real atau hanya versi lu dibuat-buat? Gimana Bang menurut lu? Bang? Itu real, Lik. Itu real. Boleh ditanya ya. Gua nggak tahu siapa orangnya. Itu ada yang ripan ketika hari Minggu, Sabtu pun ada. Nah, kalau bicara masalah duit, gua nggak ngerti. Ya. Tapi gua cukup paham bagaimana apa yang sudah dikeluarkan dengan tertundanya ya sih. Press Cup ini. Ya. Kita ngeluarkan biaya juga udah ratusan juta, Lik, terus terang. Kita kenapa mundur dari Senayan ke Buperta? Pertimbangannya satu, kita kalau mau gengsi tetap mempertahankan di sana. Biayanya berapa? 350 juta sekarang. Wih. Di sini cepet kita udah dapat kamar. Iya, iya. Ya, dengan fasilitas yang oke. Okay. Nah, itu banyak pertimbangan yang nggak orang paham gimana. Kita dulu udah booking. Angus 50%, booking lagi Angus 50%, ya kan? Tiket sudah tercetak, ya tahu dong, dulu udah ada tiketnya, ya kan? Angus. Piagamnya, Angus. Ada tanggalnya, Angus. Banyak biaya yang udah kita keluarkan dengan tertundanya. Bukannya maunya kita sebetulnya, ini tertunda atau berlarut-larut. Ya, ini bukan pembenaran. Kita atau saya pribadi, ini nggak pas atau kita memiliki kesalahan dalam hal penyelenggaraan kemarin, misalnya hadiah nggak tercukupi semua. Yeah. Nah, kita bukan mau cuci tangan dan bukan melakukan pembenaran, kita mengakui juga kesalahan. Nah, tapi kan sampai sekarang masalah hadiah itu masih terus proses ya? Masih proses. Terakhir update ya mungkin sekitar 25. Barusan Bang John Diver menyampaikan bahwa ini ada kesalahan dan ada hadiah yang belum diserahkan di hari lomba. Ini segmennya beda lagi bro. Yang tadi sudah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang John Diver ini bisa memberikan informasi yang lebih tepat lah